Pemirsa tidak terima harta warisan dibagi rata. Seorang kakak di kota Jambi nekat merusak rumah sekaligus kantor tempat usaha adiknya dan melakukan pencurian. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Aksi pengerusakan yang terekam kamera CCTV ini dilakukan sang kakak di bengkel tempat usaha adiknya di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pelaku meluapkan emosinya dengan menghancurkan meja kantor saat karyawan sedang bekerja. Usai melakukan pengerusakan, pelaku langsung pergi. Selain melakukan pengerusakan yang dipicu harta warisan, pelaku juga mengambil sejumlah peralatan kantor serta alat-alat bengkel milik adiknya. Sang adik mengaku pengerusakan dilakukan akibat pembagian rata harta warisan pada 3 saudaranya. Menurut kepercayaan mereka, anak perempuan tidak berhak mendapat harta warisan, namun dirinya menginginkan saudara perempuannya tetap mendapat harta warisan.